Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar tani, ketemu lagi di channel kami. Video kali ini sahabat belajar tani akan stek jambu madu dengan melalui media lidah buaya. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ini udah saya ambil entresnya ya, ini yang udah pernah berbuah. Ini jambu madu berwarna hijau. Nah, ini akan saya stek dengan menggunakan lidah buaya. Jadi kita potong yang enggak berfungsi ya. Nah, ini seperti ini enggak berfungsi. Ini daunnya, ini juga pun kita potong aja biar nanti kembali tumbuh tunasnya. Ini daunnya kita buangin aja ya teman-teman, separuh. Caranya seperti ini ya. Kayaknya kok nggak enak kali kameranya. Kita lihat ya teman-teman, coba kita pindah. Oke teman-teman, kok kena apa cuacanya ini, habis mendung dan timbul panas ya, jadi cuacanya agak gimana gitu. Oke teman-teman, ini ya, usahakan cari batang jambunya yang seperti ini, seperti ini ya. Ini bisa teman-teman lihat ini ya. Nah, ini nanti dia akan muncul tunas-tunas akar baru. Oke teman-teman, lanjut aja, langsung aja kita apa ya teman-teman, ini seperti biasa kita ginikan. Nah, sudah itu kita ambil lidah buayanya ya teman-teman. Ini lidah buayanya udah saya siapin, ini kita potong aja seperti ini, nanti kita bagi dua. Oke teman-teman, sesudah itu langsung aja kita tancapin ya ke lidah buayanya batang jambu tadi. Caranya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Oke, sesudah itu kita ambil medianya yang udah saya siapin ya. Ini ada medianya, ini tanah biasa yang saya campur dengan kukupit atau kompos dan juga dari batang pohon sagu yang udah membusuk. Cuman jangan terlalu basah ya teman-teman, lagipun isi medianya jangan terlalu padat, nanti kok terlalu padat akan mempengaruhi pertumbuhan akarnya. Oke teman-teman, langsung aja kita tancapkan di sini ya, seperti ini, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Sesudah itu kita isi lagi dengan media tanahnya yang udah kita siapin tadi ya. Nah, seperti ini. Jangan terlalu kencang ya, jangan terlalu padat, sekedar aja dia tekannya seperti ini. Nah, jadi nanti dia tidak mempengaruhi pertumbuhan akarnya. Nah, oke teman-teman, udah selesai. Nah, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe ya, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Nah, jadi biar mendapatkan notifikasi video selanjutnya dari kami ya.
mudah-mudahan ini bermanfaat dan cara yang sangat gampang. Oke teman-teman, ini udah tumbuh ya, yang kami buat 3 minggu yang lalu. Ini teman-teman, ini menggunakan lidah buaya, daunnya masih sangat segar. Ini udah tumbuh akarnya ya. Nah ini bisa kita lihat. Ya kalau teman-teman nggak percaya, kita bongkar aja ya. Ini ada air, kita buka aja dulu sedikit. Ini teman-teman akarnya yang udah tumbuh ya. Nah, seperti ini. Nah. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah membantu membangun channel kami ini. Jadi ini kita tanam lagi, kasihan ya. Nah, putus pun akarnya tadi itu karena terlalu apa. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman. Mudah-mudahan diberi kesehatan terus dan dibanyakkan rezeki, amin. Saya ucapkan sekali lagi, jika Anda suka dengan video kami ini, Anda boleh komen, like, dan share. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi. Dadah.